Oke. Okay. Yang ketiga apa? Apa say? Ah. Yang kelima, cabut selang, jempol diairin langsung. Jempolnya jangan lupa di air. Bos. Kena. Kena kalau jari ini mau kena. Yang penting jarinya enggak satu. Jari ini mau kena semua. Jari ini aman. Aman, tidak akan meledak apabila tabung gas Anda keluar api. Cukup tekan. Kena. Tekanan. Gila. Jempolnya basahin, langsung tekan. Untuk kalau dibasahin itu nanaon. Lu penting mah kena olah. Nah, kena. Sip. Lalu trik yang kedua. Oke, ini trik yang kedua. Bila selang Anda bocor atau dikaurangkeun atau panas, euy. Kena. Tinggal ditutup pakai tempol. Apabila kompor menyala. Trik yang ketiga. Ini adalah trik yang ketiga. Bila isi air lalu bawa handuk. Cukup bawa timbel. Basahi langsung. Masuklah. Kata mau mau. Nah, itu dia. Selangnya angkat lalu tutup. Lubangnya. Biar kena. Kena, ada terus. Sip, kena. Oke. Kita ulang. Ini cara memadamkan api. Karena selangnya kebakar. Udah mati. Sip. Tabung tetap aman, tidak akan meledak. Api. Wow. Jadi kalau yang meledak itu apa? Coba. Trik yang keempat. Dengan cara. Nah. Empat. Api. Api mati. Biru. Api mati lagi. Apinya set. Kena. Jangan takut gas meledak karena bisa dimatikan satu-satu generatornya. Oke. Okay.